Rabbi bil Mustafa balligh maqam. Ada orang saat minum sederhana kelihatannya minuman, tapi saat diminum bukan airnya yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika diminum bismillah, kalimat itulah yang mengantarkan setiap hirupannya menjadi ibadah, dicatat menjadi pahala. Pahala itulah yang akan diberikan pada orang ini saat dia kembali kepada Allah. Sifat minum yang melekat keberkahan di dalamnya karena takwa, merasa diawasi Allah, dengan karena nafsu. Kalau orang cuma minum saja, tidak merasakan disertai oleh Allah, maka faedah minum ini cuma menghilangkan haus, tapi tidak menutup nafsu. Selesai minum, keluar dari sini, lihat jus alpukat, pengen. Habis minum jus alpukat, baru geser sedikit, lihat jus tenaga, pengen. Ketika Anda sertakan Allah, bismillah, pekerjaan jadi berkah, makanan jadi berkah, pakaian jadi berkah.